Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada nungguin kan ada video-video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Bagi kalian pendukung setia Timnas Indonesia, masih ingatkah dengan suasana mendebarkan di final Piala AFF U19 yang diselenggarakan di Sidoarjo pada tahun 2013? Saat itu, Timnas yang berhadapan dengan tim Vietnam harus melanjutkan pertandingan final tersebut dengan babak adu penalti. Saat itu, pemenang kedua tim yang imbang sama kuat memaksa keduanya menentukan sang pemenang lewat babak adu penalti. Memang pada saat itu Timnas Senior Indonesia sedang paceklik gelar. Sehingga ketika muncul generasi Timnas U19 yang dikomandoi oleh Indra Syafri, banyak dari rakyat Indonesia yang berharap lebih pada generasi itu. Nama-nama seperti Evan Dimas, Maldini Pali, Zulfiandi, serta Raffi Murdianto menjadi sosok idola baru bagi publik pecinta bola di tanah air. Pada serangan penalti, supporter Timnas seakan berhenti berdetak jantungnya. Bagaimana tidak? Pemain seperti Evan Dimas dan Zulfiandi gagal mengeksekusi penalti sehingga membuat keadaan Indonesia tertinggal dari musuhnya tersebut. Namun Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak ke Timnas Indonesia. Penendang keempat Vietnam gagal memasukkan bola. Tendangannya meluncur ke atas gawang yang dijaga Raffi Murdianto. Kiper yang berasal dari daerah Tegowanu itu menjadi pahlawan bagi Timnas. Dia juga berhasil menggagalkan penendang dari Vietnam. Sampai akhirnya penendang ke-9 dari Vietnam berhasil digagalkannya. Sehingga jika pemain Timnas Indonesia setelah itu berhasil mengeksekusi penalti, maka Indonesia bisa keluar jadi juara. Dan benar saja, Ilhamuddin Armain yang maju sebagai eksekutor ke-9 dari Indonesia berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Indonesia berhasil mengakhiri babak adu penalti dengan skor 7-6. Maka dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil meraih gelar Piala AFF di ajang junior kelompok U19. Raffi Murdianto, lagi-lagi Raffi Murdianto.
watching our video. See you, bye-bye.